Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction full komentar ya dari penampilan Rara dan Lovely yang membawakan lagu Nafsu Serakah. Dan tadi kita udah lihat ya betapa beringasnya, betapa spektakulernya, dan kalau saya lihat ini merupakan persembahan rock terbaik guys dari selama di Dea Asia 6 ini yang saya lihat Lovely dan Rara ini, karena aura Rara itu sungguh-sungguh sangat-sangat menarik banget ya, sehingga di sini tertransfer juga ke Lovely. Jadi pas banget mereka ini diduetkan untuk menyanyi lagu-lagu rock yang keras-keras seperti ini guys. Tapi mau gimana lagi ya, ada Maya Soima nggak berdiri, nggak tahu ada apa di sini, nanti kita bakal tahu sendiri ya kenapa Maya Soima dan alasannya apa kenapa sehingga dia itu nggak berdiri. Oke, kalau gitu guys ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Gue malam ini di geng Eso Iman. Hey, Sar, silakan Sar. Apa, King? Ayo, King, komen. Ayo. Ini gak jadi bahaya nih. Yang lain dulu ya. Ini bahaya bagi kita. Bahaya semuanya. Oh, karena yang mau berdiri. Kamu mau komentar duluan, coba Homi Pak. Boleh, ayo, silakan. Eh, kamu dulu, oke. Kenapa ngapain ikutan sih? Oh, jadi ini ya? Silakan Kak Selvi. Kalau tadi sih Selvi menikmati banget ya penampilannya. Yang bagian mana yang kamu nikmati? Yang semuanya. Sorry. Luruhan. Ya semuanya. Ya kayak merasa ini aja gitu. Rasa apa? Ngomong dong, ngomong kelihatan aku. Apa ya, Cepi tuh selalu kagum dengan suara tinggi Rara. Ya itu kan. Dan terutama juga yang apa namanya? Apa? Lagi sekarang ada Lovely. Dengan dia punya suara tinggi dan tajam gitu. Jadi Cepi tuh kagum gitu loh dengan. Saya setuju dengan Selvi. Yang saya sangat luar biasa sekali. Tadi pada saat di depan situ. Yang saut-sautan pertamanya itu apa namanya? Namanya apa? Cannon. Oh, cannon. Water cannon. Cannon ball. Itu kalau penyanyinya gak paham, gak pintar. Dan gak fokus. Itu pasti berantak. Betul. Iya, itu juga yang paling. Itu, Sar. Poinnya itu. Tuju gak? Tuju dong. Tumben kompak. Iya. Tumben kompak. Pegangan. Komentar, tapi Rara, kamu itu memang penyanyi terbaik. Oh, yeah. Rara. Dan kamu Rara, Lovely, luar biasa. Lovely. Kamu kenapa itu ada jerawat? Ece. Oh, dia sama itu. Iya, semalam itu aku pikir kan mukanya ini ada bintik-bintik. Lanjut. Oh, oke, aku ya. Mana tepuk tangannya dong buat Lovely. Lovely. Yeah. Both of you, you have a great vocal. With the control very good and projection. Kalian berdua itu punya suara yang cukup bagus, kontrolnya bagus, projection atau powernya juga bagus. Such emotion and technique really really well. Emosi dan teknisnya. Yeah, really good. And the technique was very. Cuma apa dong gue? Cuma Lovely. Cuma hati-hati. Kamu be careful. Kamu memang ada power, power yang sangat bagus, tapi power itu kadang-kadang boleh jadi overpower. Oh. Tapi persembahan kamu dengan Rara itu sama level. Noh, sama bagus. Ya betul. Saya setuju banget. Iya, benar-benar. Memang level dia sama Rara itu memang sama, betul. Kalian kayak kembar ya tadi. Kayak film habis. Rara sendiri ini bareng Lovely. Bagaimana Rara melihatnya? Lovely ini seperti apa? Ayo, Ra. Baru pertama kali ketemu kan, Ra? Iya, Lovely ini dari negara lain, tapi dia semangat belajarnya. Negara lainnya di mana, Rara? Filipina. Oh iya. Negara gimana Filipinnya? Kenya. Jadi Lovely ini setiap kita belajar itu dia benar-benar sungguh-sungguh banget gitu. Kalau dia nggak tahu dia nanya gitu, benar-benar produktif banget. Ini Rara nih. Ini Rara. Ini Rara. Katanya. Ini Rara. Pernah ketemu Roger? Ini Rara. Nih. Kenapa nanya begitu? Tadi ini Rara nih. Rara. Apa sih Roger? Tapi nyanyinya. Itulah Rara. Nah itu bedanya sama Soima. Soima belum nanya begitu. Justru itu yang mau jadi bahasan saya nanti. Oh iya iya iya. Oke, tapi Rara itu kan emang levelnya juga tinggi. Lovely bisa mengimbangi Rara itu luar biasa. Keren. Bener gak setuju gak tim komentator? Iyalah orang yang terakhir. Wah, itu Rara udah mau. Itu makan, bumi ditelan. Itu tadi yang paling
siapa yang ngambil? Rara apa Lovely? Lovely. Ya, yeah. Rara kan cuma goda. Goda Rara. Rara. Hacknotnya itu Rara. Rara yang ngambil. Serius? Jambang. Oh, hey. Serius? Rara yang ngambil itu. Rara yang tinggi banget. Iyalah. Rara dia tinggi banget ya. Gila. Yang ujung kali, Rara. Yang paling terakhir, ya, sebenarnya Lovely yang mau ambil. Okay. Ya. Cuman Lovely bilang, udah Rara aja gitu. Biar oh gitu. Oh Rara mau pamer ya? Lagi-lagi. Tapi bagus kok Ade. Oh, ada tambah keren. Lagi dari tim komentator yang ada di depan. Dan sisi vokal. Aku gak tahu lagi, aku Lima komentator sepakat penampilan mereka bagus. Luar, tapi gak ada salahnya. Akan ada catatan dari semua yang pastinya bermanfaat buat lo. Ya. Silakan main. Ya. Lovely ini adalah kamu. Kamu salah satu akademia dari luar favorit saya. Okay. Ya. Jadi favorit tapi kok nggak berdiri sih? Favorit sama orang. Kalau ada kurang-kurang sedikit, pasti saya akan ngomong. Nah, kita lihat Rara yang dibilang Roger tadi. Rara tuh ya kalau nyanyi rock, dia tuh gayanya tuh simple. Jalan tuh simple, kayak nggak ada tenaga. Tapi ketika nyanyi, ekspresi tuh kayak macan, kayak mau makan orang. Itu Rara. Nah, kamu, Lovely, kamu banyak pergerakan, tapi ada beberapa pergerakan kamu yang tidak sesuai dengan vokal yang kamu keluarkan. Nah, di situ perbedaannya. Dan tempo di bagian di mana-mana itu jangan di mana-mana. Jadi itu kayak mengurangi. Apa itu staccato? Yes! Jadi macam mengurangi beatnya tuh mak bang kayak orang. Coba kayak Rara tuh bass. Coba Rara. Thank you, Mae. Di mana-mana. Jadi jangan dipanjang-panjang. Okay. Coba. Yuk. Langsung di situ saja. Yo! Di mana-mana. Ya! Di bawah muka bumi. Salah. Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana, di mana. Ada lagu itu. Ayo lagi. Suku. Oke, coba lagi. Ayo. Coba saya lagi ya. Ya. Yuk dari Rara. Dipotong-potong karena habis itu karena baru diayun. Nah, di situ diayun. Jadi biar tempo itu energinya tuh enggak kepotong. Oke, ya. Itu. Entah kenapa aku setuju sama Mae. Setuju aja. Oke. Tapi sebetulnya sudah bagus kalau seperti itu akan sempurna lagi. Oke. Yeah. Baik, terima kasih ya. Duduk yuk. Bayaran sih. Ya Allah. Oke guys, dari itulah tadi ya reaction saya untuk full komentar dari penampilan Lovely dan juga Rara ya. Dan di sini masukan dari Mae Soima itu memang benar banget, bukan benar juga guys, tapi benar banget ya. Karena memang ada sesuatu yang salah gitu. Kalau Mae Soima itu kalau dia bilang kalau dia memang enggak SO itu berarti memang ada yang salah gitu ya. Karena Mae Soima itu penilaiannya itu memang benar gitu. Beda sama yang lain-lain itu ya yang penting udah kayak gini ya. Itu udah sempurna, tapi Mae Soima tidak bisa guys, tidak bisa. Mae Soima itu teliti banget dalam menilai seorang penyanyi gitu. Nah, seperti halnya tadi ini. Tadi ketutup banget kan, tetapi apa coba lihat, ada yang salah kan, yaitu apa tadi namanya, staccato ya, nah itulah, nah itu tadi masalahnya guys. Jadi Soima ini kenapa saya suka banget kalau dia jadi komentator, karena itu tadi, nah dia itu betul-betul memahami lagu gitu. Dan di sini Soima juga
akhir-akhir ini udah mulai kalem-kalem guys ya, udah gak terlalu apa lagi ya, karena ya gak tau lah, tapi seru juga sih kalau memang ada penyanyi yang gak bisa itu terus diapain kayak gitu kan, dipencet-pencet kayak gitu kan, itu kalau menurut aku enak banget sih, ya apa yang nengonya gitu, karena biar ada motivasi juga ya untuk para penyanyinya, tapi kadang-kadang juga ini yang bikin-bikin takut-takut juga penyanyi ya, kalau digituin gitu. Di sini dan tadi ada high note itu ya, aku pikir itu suaranya mereka berdua, oh ternyata itu cuman suara Rara guys ya. Dan di sini juga Rogers juga udah menerangkan bahwasanya level suara Rara itu sama dengan level suara Lovely di sini, jadi mereka itu selevel guys ya, itu pokoknya the best banget. Dan seperti yang dibilang juga, Rara ini itu kalau ngomong biasa-biasa aja kan, tetapi kalau dia udah nyanyi itu powernya itu keluar semua guys. Power yang tersembunyi di badannya itu keluar semua. Jadi kita itu yang mendengarkan itu enak banget gitu. Oke, itu aja ya pembahasan kali ini, dan terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.